Alkisah, ada seorang ayah dan anaknya yang berusia 24 tahun di kereta. Sang anak yang telah dewasa sangat riang melihat pepohonan dan awan di angkasa. Beberapa kali dia berseru tentang hal-hal yang mereka lewati. "Ayah, lihat, itu awannya berwarna biru." "Iya, Nak," jawab sang ayah dengan senyum dan sabar. Sang anak terus melihat keluar dari jendela kereta sambil mengekspresikan kegembiraan kepada sang ayah. "Ayah, lihat, itu burung terbang." "Ayah, lihat, sawahnya indah sekali." "Ayah, gunung itu tinggi sekali." "Ayah, sungai itu panjang sekali." Dan sang ayah pun tetap menanggapi sang anak dengan senyum dan sabar. Pasangan muda di belakang keduanya menyeletuk. "Pak, kenapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter terbaik?" Sang ayah pun tersenyum dan menjawab, "Saya sudah melakukannya. Kami baru pulang dari rumah sakit, dan ini adalah hari pertama dia bisa melihat ke dunia setelah buta dari lahir." Cerita inspiratif ini mengajarkan kita untuk mengerem komentar terhadap kehidupan seseorang. Sebab apa yang kita telah lihat belum tentu benar. Seorang bijak mengatakan, apapun yang terlihat boleh jadi nggak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang nggak selalunya lenyap seperti yang kita duga.